Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Asy'ari Abdullah Channel, tempat berbagi vlog, tutorial, dan teknologi. Nah, kali ini saya khusus mau membuat video tentang mahasiswapedia. Nah, mahasiswapedia ini adalah sub yang membahas trik atau cara-cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang bisa memudahkan mahasiswa dalam kuliah. Ketika berbicara tentang tugas akhir, maka kita akan dihadapkan dengan yang namanya referensi. Nah, referensi hari ini sesungguhnya adalah perkara langka dan mahal untuk saat ini. Itu maksud saya di sini referensi-referensi yang memang berkualitas yang diterbitkan oleh publisher-publisher ternama atau publisher internasional. Nah, oleh karena itu ini mohon video ini mohon disikapi dengan baik. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah website yang namanya SkyHub. Okay. Baik, nah ini dia, ada beberapa, ada skyhub.se, kemudian juga ada skyhub.net, ya. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Nah, oke, SkyHub ini sebetulnya posisinya adalah dilematis. Nah, mohon tutorial ini digunakan dengan bijak. Jangan disalahgunakan. Nah, SkyHub sendiri itu dikembangkan atau dibuat oleh seorang mahasiswa yang bernama Alexander Elbakian. Alexander Elbakian ini mahasiswa Kazakhstan yang cerita singkatnya kesulitan menuntut ilmu. Kemudian dia kesulitan dalam hal mencari referensi-referensi berkualitas dalam untuk menyusun karya ilmiahnya, menyusun tugas akhirnya. Akhirnya dia menemukan, membuat salah satu pola, yaitu adalah melahirkan yang namanya SkyHub. Yaitu SkyHub ini sebuah aplikasi yang bisa menjebol atau mendownload artikel-artikel ilmiah yang seharusnya berbayar, tapi bisa kita download secara gratis. Nah, kemudian SkyHub ini bukan dipakai oleh masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat dunia bergantung kepada SkyHub sesungguhnya. Nah, ini posisi Indonesia, salah satu pengguna terbesar di dunia, pengguna SkyHub terbesar di dunia, dan ternyata selevel United States, selevel Amerika pun juga pengguna besar, ya, pengguna terbesar dalam melakukan pencarian data, pengambilan data, pengambilan karya ilmiah menggunakan SkyHub. Nah, dalam data yang dikeluarkan oleh science.org, siapa sih yang selalu mendownload karya ilmiah tadi di SkyHub? Nah, sesungguhnya kalau di sini kita lihat, ya. Oke, nah ini. Kalau kita lihat, nah, lebih dari 200 ribu permintaan download, maksudnya lebih dari 200 ribu dokumen, baik itu jurnal, kemudian book chapter, proceeding, buku, ada sekitar 200 ribu, lebih dari 200 ribu permintaan download per hari menggunakan SkyHub. Oke, ini kan cerita singkat, kita lanjutkan. Nah, sekali lagi, mohon ini disikapi dengan secara seksama. Nah, sekarang saya ingin mencari dokumen pamannya yang berhubungan dengan communication, digital broadcasting. Oke, kita cek.
Okay. Nah, digital broadcasting and overview ini ada di Sign Direct ya. Dari Sign Direct, ini grupnya Elsevier. Oke, kita lihat dulu. Media literacy. Oke, atau ini coba kita cek ini. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Tahu kita di sini boleh juga. Bentar. Atau umpamanya kita langsung sini digital broadcasting, kita cari di sini. Namanya gini ya, ini contoh introduction to TV sound engineering. Ini contoh, kita ambil aja ini. Nah, baik, ini adalah book chapter ya, book chapter judulnya introduction to TV sound engineering, dan di sini nah ada yang namanya DOI. Nah, ini mungkin bisa dilihat. DOI ini digital object identifier. Nah, digital object identifier ini ya kalau kayak kita sama dengan NIK yang ada di KTP kita. Jadi ini dokumen digital. Jadi ada ininya. Ada apa namanya tuh? Ya punya inilah, punya data gitu. Nah, ini nah DOI ini bisa ataupun lewat ini pun bisa. Oke. Atau kita ini kita copy linknya, kita paste di sini, kita open. Oke, nah ini adalah book chapter tadi yang ingin kita apa namanya kita download tadi ya. Nah sekarang menggunakan SkyHub ini kita sudah bisa langsung mendownload ya. Oke, kita tinggal klik tanda download ini, kemudian ini sudah bisa kita download. Nah, ini adalah dokumen atau artikel yang sudah kita download tadi. Baik, jadi itu saja dulu teman-teman sebagai tutorial yang bisa saya berikan. Sekali lagi mohon ini disikapi dengan bijak ya. Jangan disalah gunakan. Nah, sebagai trik, ini usahakan kalau mau mendownload itu ya artikel-artikel yang terbit di tahun, karena sekarang tahun 2022, usahakan artikel yang terbit di tahun 2021 ke bawah, 2021, 2020, 2019, dan lain-lain. Baik, itu saja. Berbagi tutorial yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Dan ketika video ini rasanya bermanfaat bagi teman-teman sekalian, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Mohon
apa nanti? Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komentar di bawah. Saya Asy'ari Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.